Yo, Nogol Panjalu, kita berjumpa lagi tetap di channel kami, Mas Kumabang Nogol Panjalu. Kali ini kita berada masih di seputar wilayah Kediri ya. Tepat lokasinya di desa mana? Wates. Wates. Dusun Tarawan. Oh, Dusun Tarawan. Jadi, Lur, kita akan melakukan sebuah penelusuran. Dan apa yang akan kita dapatkan nanti, ikuti kami. Panjalu, ikuti penelusuran kami. Di jurang kebanyol dari arah sana ini. Saya melihat sosok harimau ya, biasanya ya sosok sang penjaga di wilayah sini ya. Dari keterangan mitos-mitos yang tersebar di masyarakat setempat, sosok tersebut sering muncul dan mengganggu mungkin. Dan nanti saya akan coba untuk menarik, setelah itu akan saya netralisir. Dan semoga dengan terkena dari sosok harimau ini bisa mengurangi aura-aura negatif yang terdapat di sekitar sini. Ikuti saja penelusuran kami terus, Lur. Jadi lokasinya masih di sana ya, yang kita bersama warga setempat. Duduk apa aja lu? Kita bersama warga setempat sebagai narasumber dan subscriber juga kita. Jadi yang menunjukkan wilayah ini, dan kita tanya-tanya dulu ya kepada warga setempat. Kita berjalan-jalan dulu. Ini maksudnya warga setempat dan subscriber kita. Mitosnya di sini dulu ada sosok harimau yang iya. Apa benar itu? Iya benar Pak, itu harimanya sering muncul, sering mengganggu warga sini, warga setempat. Jadi dari keterangan warga setempat memang ada
Jadi saya juga sudah melihat sosok tersebut. Ya, coba nanti kita lakukan penetralisiran tempat tersebut agar tidak mengganggu warga. Kita datang ke sini atas undangan dari subscriber kita. Mas siapa tadi namanya? Mas Zainuddin. Mas Zainuddin. Ikuti saja sedulur mikronya. Cukup aja lu. Saya akan mencoba masuk dulu ya dan minta izin pada mungkin makhluk sang penguasa dia yang saya katakan tadi sosok harimau. Doakan saja sedulur. Semoga kita tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kelancaran untuk acara pada malam ini. Dan semoga nanti bisa kita tarik biar mengurangi aura-aura negatif yang ada di wilayah. Dari kegiatan saya ternyata ada seperti sebuah kerajaan yang tidak begitu besar. Ini soalnya adalah siluman harimau. Saya sudah mencoba untuk masuk ke dimensinya dan melakukan izin dari dedanya yang ada di sini sudah mengizinkan, tapi dari sosok raja harimau tadi dia tetap bersikukuh ya, tidak mau mungkin saya pindahkan, dia tidak mau. Jadi terpaksa saya akan memaksa ya, akan saja kita diberi kelancaran dan kekuatan itu. Mari dulu. Sosok tersebut berada di bawah, tapi saya nggak mau ya menuju ke bawah. Katanya ini sepertinya sebuah jebakan, jadi memang saya dipancing untuk ke bawah. Tapi coba sosok tersebut saya pancing untuk naik ke atas saja. Jangan buru ini, nyampe kau. Allah. Dari.
Ada yang belum senter enggak? Senter HP ya. Senter lah. Alhamdulillah ya, kita berhasil narik dari sosok harimau. Ini rajanya ya. Sebenarnya dia pakai mahkota dan ada sebuah mustika, tapi keburu lari tadi. Akhirnya yang kena taring depan kanan ya. Kita syukuri saja, semoga dengan berapanya ini setidaknya dapat mengurangi aura-aura negatif yang ada di sini, dan kekuatan dari si Raja Harimau tadi itu sebenarnya terletak pada taringnya. Jadi sekarang memang sosok tersebut masih ada, cuman nanti saya akan mencoba untuk memindahkan ya, biar tidak di sini. Warga setempat tidak terganggu lagi dengan sosok tersebut. Ya, Dur. Ya, Dur, ke Banjul. Kita ke sini diundang oleh narasumber dari subscriber kita ya. Tujuan kita tolong misi kita pembersihan lokasi, dan beliau memiliki sebidang tanah dibatalkan untuk pembuatan musola ya. Ini mas, jadi ini dibatalkan untuk musola mas ya. Siapa? Tempat ibadah, jadi tempat tanah ibadah di musola. Jujur. Mungkin untuk para subscriber atau mungkin dari warga nanti akan menonton video tersebut, sekiranya ada yang mau mendonatur untuk pembuatan musola ini dapat menghubungi masnya ya, dari warga. Hanya saja namanya siapa mas? Marisa. Tadi kita sudah berhasil menetralisir ya dari sosok harimau yang dengan keluarga, dan semoga menjadi keberkahan ya, dengan tadi mungkin aura-aura negatif yang ada di sini bisa berkurang dan tidak ada warga yang terganggu lagi. Ya,
untuk acara malam ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di channel kami, Mas Kumambang Nogo Panjalu. Dan tidak lupa, salam satu demit.